kalian. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan sekalian. Kali ini kita akan mengupdate beberapa varian hasil pembentukan cabang. Ya, untuk yang pertama dengan bermodalkan ban bekas dan ember. Lampot. Kita mendapatkan beberapa bonus hasil pembentukan cabang. Ya. Ini kita pangkas lima minggu yang lewat. Dan sekarang sudah terbentuk beri-beri. Nah, ini varian Ninal yang kami pelihara cuma ada 3 percabangan. Ini 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang cabang yang pertama ini pecah tunasnya di 3 mata bud dan membawa bonus 2 dompol yang kecil-kecil. Kemudian tunas kedua awalnya 2 dompol, namun yang satu kurang maksimal sehingga kita buang untuk memaksimalkan yang di bawahnya. Nah, kemudian yang ini membawa 2 dompol. Ya. Ya, cukup lumayan lah. Ini untuk cabang yang pertama. Cabang yang kedua pecah tunasnya di 2 mata bud. Ya, membawa bonus 1 dompol, masing-masing 1 dompol, namun cukup besar dan maksimal. Nah, ini kita sudah lakukan penjarangan ya, sehingga beri-berinya cukup merata. Nah, untuk cabang yang ketiga cuma pecah 1 tunas dan membawa 1 dompol. Nah, untuk sementara ini di setiap tunas ini sudah kita tahan di 15 daun. Untuk yang paling pendek ini kita tahan di 2 mata tunas atau kita tahan di 2 daun untuk memaksimalkan pembentukan beri.
lanjut ke varian berikutnya. Nah, ini varian yang kedua. Sama juga, kita pelihara cuma tiga. Kalau yang ini dua percabangan. Nah, untuk cabang yang paling atas ini pecah tunasnya di dua mata but. Nah, namun ini masih zonk ya. Di awal kemarin dia membawa bunga PHP sehingga tidak lanjut pada pembungaan. Nah, namun karena ini adalah pembentukan cabang sehingga kita biarkan dan kita tahan di 21 daun. Ya, itu juga kita tahan di 25 daun. Nah, nanti kita akan coba pemberian pupuk untuk merangsang pembungaan. Nah, kemudian untuk cabang yang berikutnya, ini yang membawa bonus. Ya, kita mendapatkan dua bonus dari satu tunas yang pecah. Dan ini dompolan yang cukup memuaskan dan bisa dikatakan maksimal. Nah, ini varian akademik, cuma membawa bonus dua dompol. Ini pecah tunasnya di dua mata but, namun tunas yang satunya kemarin membawa satu dompol. Dan untuk memaksimalkan karena bunganya kurang bagus sehingga kita potes dan kita biarkan dulu batangnya sehat. Untuk jenis akademik ini perlu perawatan yang ekstra karena pertumbuhannya cukup lambat ya. Dan rata-rata juga teman-teman mengeluhkan hal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke varian berikutnya. Ya, varian selanjutnya ini jenis cotton candy. Ini di kemarin kita cuma pelihara dua percabangan. Nah, untuk cabang yang pertama kita lanjutkan di sampai pembuahan dan membawa tiga dompol. Cukup lumayan genjah untuk cotton candy. Ini batangnya masih kecil ya. Nah, kemudian untuk cabang berikutnya itu kita rencana akan melakukan perbandingan dengan melakukan
on rod, sehingga cabangnya kita cangkok dan nanti kita akan bandingkan, kita akan pindahkan yang lebih mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Nah, ini untuk penyinarannya cuma dapat 5-6 jam, sehingga untuk pertumbuhannya kurang bagus. Sehingga kami sarankan untuk kawan-kawan, ya, lebih baik ditempatkan pada posisi yang lebih banyak mendapatkan sinar matahari, yaitu untuk semua jenis, ya, usahakan lebih banyak dapat penyinaran. Nah, di sini untuk jenis cotton candy ini, dia berada di sebelah selatan, sehingga cuma mendapatkan penyinarannya setengah. Sudah kita lakukan pencakukan dan sudah mulai mengeluarkan akar. Nah, nanti kalau sudah cukup bagus perakarannya, kita akan coba pindahkan dan bandingkan hasilnya dengan menggunakan on rod langsung dan lebih mendapatkan full sinar matahari. Ya, itu dia kawan-kawan update kita untuk varian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.